Beredar sebuah video yang menarasikan bahwa dua anak Verdi Sambo ditangkap polisi karena membantu pembunuhan Brigadir J. Salah satu akun Facebook membagikan video tersebut pada 6 September 2022. Benarkah dua anak Verdi Sambo ditangkap karena membantu pembunuhan Brigadir J? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada bukti valid yang menguatkan klaim pada video yang beredar. Setelah disimak, video berdurasi 16 menit 53 detik tersebut tidak menyebut dua anak Sambo terlibat pembunuhan. Video tersebut hanya memuat beberapa cuplikan klip terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Hingga saat ini, kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus berjalan. Polri sudah memeriksa anggota Polri dalam sidang kode etik, bahkan telah menetapkan tersangka hingga melakukan pemecatan kepada personil polisi yang terlibat. Kesimpulannya, klaim pada video yang beredar bahwa dua anak Verdi Sambo ditangkap karena membantu pembunuhan Brigadir J adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Manipulated content biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik. Medcom.id, a part of Media Group Network.